yuk. Tadi Bang, yuk. Selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Nah, ini saya sudah berada di bandara, di parkiran bandara Banyuwangi. Saya lagi menunggu Ananda Parayoga berangkat ke Jakarta bersama tim ya. Karena tadi saya lihat di story Om Rais itu masih sarapan dulu, dan infonya tadi jam 8:30 itu mau berangkat ke bandara. Tapi saya berangkat duluan ke bandara guys, biar nggak ketelatan dapat momen ya. Dan di sini teman-teman IPS belum ada yang datang, tapi tadi ada Pak Kobar bilangnya pas kita masih di sekolahan, Pak Kobar tuh bilangnya OTW bandara guys. Untuk Mas Dio tadi di belakang masih berhenti, tadi ada atau ngisi bensin kayaknya mungkin ya. Saya disuruh berangkat duluan, suruh lanjut, dan ini saya sudah sampai di parkiran motor. Nah, ini coba biasanya Pak Kobar kalau datang di bandara tuh nggak langsung ke sana karena masih agak lama waktunya. Biasanya di musola. Coba kita nyari teman-teman YPS biasanya nongkrongnya di musola sana guys. Ternyata motornya Pak Kobar sudah ada di sana. Nah, berarti kemungkinan Pak Kobar ada di sini guys. Nah, ini bener. Nah, ini ada YPS Kobar official. Dari tadi Pak Kobar mana itu nggak diajak yang temennya ke Jember itu? Siapa itu yang ke Jember itu temennya? Lagi sibuk. Pak Kobar punya temen yang ke Jember tuh katanya mau nonton Parel tapi nggak diajak ini ke bandara. Nah, ini cuma Pak Kobar kan mulai jam 4 pagi. Oh, kerja jam 4 pagi, pulangnya jam 2. Nah, itu infonya Pak Kobar ternyata udah di bandara duluan. Untuk Mas Diu tadi di perjalanan mungkin ya, tadi berhenti. Untuk Bang Adi Panda tadi pulang guys, karena dia ada pekerjaan di rumah, bikin sampel ya tiap harinya. Nggak tahu untuk Cak Sugiono ini kayaknya masih tidur tadi. Di tak WA. Oh, Cak Sugiono? Oh, udah bangun. Tadi soalnya tadinya belum ada respon ya di info di grup kalau para pelajar hari ini berangkat ke Jakarta dan ke sekolahan dulu. Tadi sudah di info dari pagi tapi belum ada respon, masih ternyata mungkin baru bangun guys, karena Sugiono itu malam itu bekerja guys, jadi siangnya tidur, nanti agak siang lagi baru bekerja lagi. Nah, jadi kita tunggu saja di sini di musola ini, awalnya dingin ya, enak adem. Kita sambil menunggu Ananda Parayoga nanti datang. Nah, ini sudah mulai banyak tamu bandara ya yang mau berangkat ke Jakarta. Sudah mulai ramai untuk jadwalnya keberangkatannya. Untuk jadwal keberangkatan nanti jam 10:50 guys. Jadi masih agak lama ya. Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 09:30, jadi masih lama, tapi mungkin kemungkinan para pelajar nanti datang lebih awal guys, karena banyak orang tim yang mau berangkat nanti bareng-bareng, semuanya berangkat ke Jakarta ya. Ini ramai, situasi bandara saat ini ramai sekali. Ini Pak Kobar sudah di sini. Sudah mulai ramai tamu yang datang ya. Tapi untuk Ananda Parayoga belum ada kelihatan. Mungkin habis ini mau datang guys. Untuk hari ini ada 2 pesawat yang berangkat ke Jakarta, CityLink dan Super Airjet guys. Jadi untuk Parayoga kurang tahu naik yang Super Airjet atau CityLink. Pokoknya ada 2 jadwal, dan jadwalnya itu cuma selisih 5 menit. Jadi satu hari ada 2 pesawat, jadwalnya cuma selisih 5 menit. Jadi barengan guys, hampir barengan ya. Kadang landingnya selisih 5 menit itu. Ada Mas Deo juga di sana. Lihat schedule lagi.
Pak Kobar dan saya, cuma bertiga ya YPS yang datang ke bandara untuk meliput Barel Prayoga. Nah ini Barel Prayoga alhamdulillah sudah tiba di bandara. Ini mobilnya, oh langsung ketemu Pak Joko kayaknya ya. Oh enggak Bang Kamal, kirain langsung Pak Joko. Oh itu Pak Joko di belakangnya langsung guys. Jadi langsung, mungkin tadi janjian di jalan ya. Janjian di jalan itu Mas Wandi ya sama Pak Joko. Belum, santai masih. Nah itu Pania guys. Mana apa boneka guys. Itu para payoga. Oh Firman masih pakai seragam sekolah ya. Firman masih pakai seragam sekolah. Firman pamit sama Kak Farel guys. Gangguan. Main. Kita langsung naik ya, kita mau ngeliput yang di atas biar kelihatan pas detik para prayoga naik ke pesawat ya guys. Oke, impunnya itu tadi para prayoga sudah masuk ke bandara dan kita langsung menuju ke atas untuk menunggu detik-detik para prayoga naik ke pesawat.